di mana status keahlian bekas Ketua Pemuda UMNO Khairy Jamaluddin dalam parti akan diketahui pada petang ini. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan mengesahkan perkara itu dalam sidang media selepas membuat tinjauan kerja ke tapak pembinaan perumahan program Satu Anggota Satu Rumah SASAR Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sungai Besi hari ini. Khairy sebelum ini mengkritik gesaan untuk menghalang jawatan Presiden dan Timbalan Presiden dipertandingkan oleh rakan-rakannya dalam partinya dan menyifatkannya sebagai kegilaan dan cuba untuk menyekat demokrasi. Pengurusi jawatan kuasa pengurusan AWANI tindakan terhadap Khairy Jamaluddin dalam lembaga disebut. Petangkan, tajam.